Manager de PKP. Siap, Papa Nam. Go. Saya mendapatkan laporan masyarakat merendam pakai cat pewarna, kemudian dicampuri oleh warnanya udah merah. Ini udah ditirisin ini. Ini aja. Ini udah ditirisin. Ya. Ini mah enggak. Ini enggak. Itu udah ditirisin. Iya, tapi enggak pakai. Iya, tapi kan udah ditirisin. Buktinya kan ini kan. Ya. Ya. Kalau itu muda, ini tua. Ini hasil tirisannya. Ya. Ini dari satu karung. Iya. Kang. Dari bentuk awal, kan dicampurin di situ. Ada perubahan warna? Enggak. Jadi buat ngelicinin aja. Ngelicinin? Iya. Ya, warna jadi licin. Enggak, gini. Kalau emang ngelicinin kan bisa pakai air. Enggak usah pakai pewarna seperti ini. Ini kan warnanya merah nih. Iya. Ya kan? Kenapa mesti warna merah? Kenapa yang enggak bening? Jadi biar kelihatan tua. Biar kelihatan tua. Iya. Jadi tuanya biar keren aja, biar iya, nampil. Maksudnya begini, tuanya tua di kasra merah ini kan. Iya. Ya kan, berarti kan ada perubahan warna nih dari aslinya. Ya kan? Memang benar jengkol yang direndam oleh bapak pelanggar perlindungan konsumen tersebut sangat menggairahkan karena perubahan tekstur dari warna jengkol itu sangat menyerupai dengan jengkol PW yang harganya sangat layak dan laku keras apabila hal tersebut dipasarkan. Dan kedua, bentuk daripada barang tersebut bersih dan siap dimasak oleh konsumen atau khalayak ramah. Dibuang, udah dibuang. Dibuang di mana? Itu. Udah hilang kali, Pak. Coba lihat. Ini Pak. Kadonya gini, satu ini sama apa? Sama itu kan. Sama apa? Ini. Ya, ini. Jadi ini aduk ke sini. Sini, Mas. Di sini. Ini satu drum, sini ngadep sini. Satu drum sama ini. Ya, angkat ke atas. Ini cat warnanya. Ya, ini ya buat sama gue, ini buat gue. Ini buat nge... Ke sini? Iya. Hah? Ada ngomong, Pak. Aku tak nyari mobil dulu. Ya, kami bersama dengan rekan reskrim atau buser, kita mengamankan barang bukti jengkol yang sudah ditiriskan atau kering. Saya prediksi sekitar 3 kuintal. Dan berikut cucian drum yang berisi air dan campuran limbah daripada sabun dan cat pewarna maupun cat pengawet maupun sitrun, berikut dengan bapak pelanggar. Ketika saya membawa pelanggar undang-undang perlindungan konsumen tersebut, sempat terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap istri pelanggar tersebut, dan mereka sempat menangis. Bapak gak diapa-apain, cuma minta keterangan aja. Nanti kalau sudah dimintain keterangan, bisa pulang. Ya, cuma dimintain keterangan, ya. Karena ini ada undang-undangnya, yaitu lembaga konsumen. Konsumen harus dilindungi, ya. Bapak mau dimintain keterangan aja. Ya, diapa-apain, cuma saya apa yang... Saya tanggung jawab atas nama undang-undang. Nanti kita periksa dulu, supaya ngasih keterangan Bapak. Ya, sudah, tenang. Alam, ya. Bapak saya mau dibawa kemana? Enggak, cuma ngasih keterangan aja. Iya, kemana dulu? Ke Polsek Tangerang. Ya, yang di dekat itu, imigrasi. Ya. Saya ini tak buat kantor ya. Pak, kita jangan diapa-apain, Pak ya. Saya mau kita pulang, harus pulang, ya. Minyak bahwa bersandar dan dibuang ini, bahwa ini perawan. Ini buat apa nih? Buat kue. Ada posisi nggak? Buat kue. Oh, nggak buat cuci. Buat cuci? Ya. Emang harus pakai ini? Iya, tiap minggu juga ngelicinin, jadi supaya. Ketika kami setelah menyelesaikan pengamanan dari pelanggar hukum atau pelanggar perlindungan undang-undang konsumen, kebetulan ada informasi bahwa di sana telah terjadi atau sering ada titik kumpul
yaitu behavior shack atau tempat prostitusi. Betul ya? Kita mau ke sana. Iya, tunggu. Jarak dari jalan raya sekitar ya 500 meter lah. Nah itu orangnya itu baru keluar tuh. Itu baru keluar tuh. Itu ada motor satu tuh. Eh? Kok mau langsung aja udah? Jangan. Setelah konfirmasi itu sudah A1, kemudian segera kita adakan pergerakan untuk penggerbekan pada lokasi tersebut. Ayo, kamu saya tangkap.